Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, Ya, langsung sudah, saja Bu. saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sambil nunggu yang lain yang belum masuk, biar bisa dimulai langsung aja. Jadi, pada pagi ini saya akan menerangkan mengenai model Shannon dan Weaver Communication. Kemarin kan sudah saya buat soal di El Nino itu. Nah, itu ada kaitannya dengan model Shannon dan Weaver Communication. Kemarin sudah pada jawab belum yang di El Nino? Dari pertama dulu pertanyaan yang tentang komponen komunikasi itu ada apa aja? Ada yang bisa menjawab? Silahkan kalau ada yang mau menjawab dari pertanyaan nomor satu kemarin. Sebentar, Bu. Ya. Nomor satu ya, Bu? Iya, nomor satu dulu. Dari nomor satu. Ya. Itu ada komponen pengirim dan penerima, pemproses, komunikasi, perangkat lunak komunikasi, teknologi jaringan, sama client server system. Ya. Ada lain? Ada lagi yang mau menjawab? Yang paling penting dari komponen komunikasi itu apa aja? Itu tadi kan ada kayak topologi itu kelebihannya nanti. Kalau pokoknya itu ada apa aja? Kan tadi ada disebutin pengirim, terus apa lagi tadi? Penerima ya. Sama satunya tadi ada media. Ada lagi yang mau menambahkan lagi. Kalau dilihat dari artinya sendiri, komunikasi itu apa? Komunikasi kan adalah penyampaian pesan dari satu penerima ke pengirim. Jadi pasti ada pesannya atau informasi yang ingin dikirimkan. Pertama dimulai dari orangnya dulu, pengirim. Pengirimnya itu bisa dari sendernya macam-macam kan ya. Terus kemudian ada informasi yang dikirimkan itu berupa simbol atau teks atau apa, itu namanya adalah informasi yang dikirimkan. Kemudian pasti ada medianya melalui dia melalui kanalnya apa aja, itu ada media transmisinya, kemudian sampailah dia ke penerima. Kalau di dalam komunikasi kan seperti itu. Nah, kalau telekomunikasi kan berarti tele kan berarti jauh dari. Jadi artinya adalah komunikasi dari jarak jauh gitu ya. Nah, untuk model selanjutnya ada model Shannon dan Weaver Communication. Ini adalah model yang paling umum dan sering digunakan di telekomunikasi. Nah, ini adalah blok diagramnya seperti ini. Dimulai dari source-nya adalah pengirim. Kemudian ada namanya encoder. Ada yang tahu encoder itu apa? Mengubah big data menjadi biner. Ya, betul sekali ya. Jadi dari pengirim, kemudian masuk ke encoder. Encoder ini dia mengubah dari data, datanya kan macam-macam, ada teks, gambar, atau apapun itu, kemudian dijadikan ke bit-bit informasi. Karena di dalam encoder ini perlu diencode-kan pesan-pesannya biar dia seragam. Jadi dia ada diubah menjadi 10101010 di dalam encoder ini. Kemudian setelah masuk encoder, dia masuk ke kanal. Nah, di dalam kanal ini nanti rawan terjadi noise. Kan ada penambahan noise, biasanya terjadi di sini, di kanal itu sendiri. Nah, media transmisi yang teman-teman ketahui ada apa aja dalam pengiriman sinyal itu? Ada yang berupa kabel, ada yang berupa wireless, Bu. Ya, betul. Kalau kabel, biasanya kabel kayak apa? Kabel tembaga gitu ya? Atau ada kabel apa lagi?
hyperbola, ada koaksial, ada fiber optik. Ya, betul. Kalau yang kabel tadi ada yang koaksial, itu salah satunya. Kemudian kabel yang kayak UTP, kayak gitu, itu juga bisa. Kemudian yang satu kan fiber optik juga bisa. Yang satunya itu kan, dia biasanya dikelompokkan menjadi dua, wireless sama wired. Nah, wired itu kan yang pakai kawat, yang wireless itu yang pakai tanpa kawat. Nah, yang pakai kawat tadi kan ada tembaga, fiber optik, dan lain-lain. Itu salah satu dari media transmisinya. Nah, yang paling bagus menurut teman-teman apa? Dari media yang tadi? Fiber optik. Ya, fiber optik. Kenapa lebih bagus? Tidak menghantarkan listrik, Bu. Selain itu? Bandwidth-nya yang lebar. Ya. Karena kalau kecepatan datanya sendiri gimana? Sangat cepat. Nah, sangat cepat ya. Datanya lumayan. Jadi, karena melalui kaca. Betul. Jadi kan sekarang ini kalau di Telkom sendiri kan dia semuanya serba fiber optik ya buat pengiriman ininya, pengiriman datanya. Jadi kan dia bisa lebih cepat, tapi juga instalasinya lebih mahal kalau dari segi biayanya. Kualitasnya juga lebih bagus, cuma ya setara dengan biaya yang dihasilkan sendiri. Kalau misalnya dari fiber optik kan dia ada kelemahannya kan, dia biasanya kan komponen fiber optik kan ada dari core-nya, dari inti, terus kemudian ada cladding dan lain-lain itu kan. Kenapa kok bisa fiber optik itu tetap cahayanya bisa tetap lurus di tetap di core inti? Kenapa dia nggak kayak menyebar di luar atau gimana? Itu ada yang tahu nggak kenapa fiber optik kan biasanya dia cahayanya kan lurus gitu kan? Tapi kan dalam implementasi instalasinya kan dia pasti ada bengkokan atau apa. Nggak mungkin kan jalan bisa lurus terus kayak gitu. Nah, tapi kenapa fiber optik itu cahayanya bisa tetap lurus terus tanpa ada kayak dia yang berhambur keluar atau gimana. Jadi kan setiap informasinya itu bisa tetap sampai ke tujuan. Itu kenapa kira-kira? Kalau tahu saya karena pilih dulu. Ya udah. Kalau menurut saya itu di bagian coating itu pembungkusnya itu apa ya, cahayanya kan dilangsungkan lewat serat core-nya kan, Bu. Iya, nah, betul. Itu menggunakan hukum pembiasan cahaya, jadi tetap saling mantul-memantul sampai tujuan. Nah, agar cahaya tidak berhamburan, di situ ada coatingnya, Bu, buat menutup cahaya biar nggak berhamburan. Ya, begitu sih, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya mau berpendapat, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu karena adanya perbedaan indeks bias core dengan indeks bias cladding. Yeah. Nanti ada hubungannya dengan sudut kritis. Jadi nanti apabila cahaya yang membelok akan dipantulkan kembali. Akhirnya cahaya yang membelok di core akan dipantulkan kembali di cladding sehingga tetap berada garis lurus di arah cladding atau tetap apa itu merambat di cladding dan tidak menghambur keluar. Indeks biasnya besar yang mana? Yang di core lebih atau yang di cladding? Besar yang di lebih besar yang di cladding. Setahu saya. Mungkin. Oh ya. Ya. Sudah bagus ya jawabannya. Sudah lengkap. Kalau indeks biasnya lebih gede yang di dalam. Di dalam apa ya? Kalau nggak salah ya. Ntar saya lihat lagi. Tapi coba. Jadi itu kan ada kayak sudut tadi pembiasan. Ada sudut pembiasan, sudut kritis juga. Nah, kenapa ada sudut kritis itu kan sudut yang bisa di ketika sudut datang itu 90 derajat. Nah, kalau lebih dari itu kan dia pemantulan sempurna.
Nah, itulah kenapa nanti cahayanya tetap berada di core intinya. Jadi dia dipantulkan sempurna di setiap perjalanan, dia dipantulkan sempurna. Jadi cahaya yang masuk itu tidak dihamburkan keluar. Oleh karena itu, selama transmisi itu tidak terjadi kayak data yang hilang atau apa. Nah, itu karena salah satunya itu di situ indeks biasnya yang di dalam tuh lebih besar dari yang di cladding-nya. Jadi cahayanya biasa tetap terpantulkan terus sampai ke tujuan. Nah, biasanya kan kalau fiber optik kan paling maksimal 100 km kalau salah ya. Nah, itu sebelum di penerima pun dia ditingkatkan lagi ya. Jadi kayak ada amplifier-nya di sana. Ini semester ini udah dapat fiber optik belum? Dapat, ya? Bu, dari Pak Thomas. Dapet, udah. Oh, udah dapat dari Pak Thomas. Sampai mana ininya materinya? Sampai situ ya? Sampai situ atau belum? Sampai pembiasan. Baru sampai pembiasan, Bu. Pemantulan dengan pembiasan. Ya, pemantulan. Ya, betul. Tadi sudah bisa menjawab ya yang tadi. Nah, itu kan salah satunya dari fiber optik tadi yang memiliki kecepatan tinggi dan data transmisinya sangat tinggi. Nah, tapi kan pasti dalam sistem komunikasi itu ada yang dinamakan noise. Nggak mungkin di dalam sistem komunikasi tanpa adanya noise. Jadi, sebisa mungkin gimana caranya bisa meminimalisir noise tersebut. Kemarin juga ada pertanyaan itu ya, dari teman-teman ada yang jawab apa? Yang dari cara meminimalisir noise tersebut. Ada yang mau menjawab? Pertanyaan nomor berapa, Man? Ya? 3 kalau tidak salah ya? Nomor 3, Bu. Iya, silakan. Kalau ada yang berpendapat. Kalau dari saya, salah satu apa caranya yaitu menjauhkan media transmisi dari medan listrik. Ya. Ada lagi? Lalu ada menaikkan sinyal to noise ratio. Itu belum saya cari lebih lanjut, Bu. Ya, SNR itu maksudnya apa? Perbedaan antara apa itu? Atau ada jawaban lain dulu? Selain itu. Memperbaiki struktur sambungan antar kabel mungkin, Bu? Ya, itu bisa juga pakai cara seperti itu. Jadi kan kalau noise, misalnya kita buat ada amplifier di transmitter, pasti di receiver-nya juga ada noise-nya juga noise dan ininya, dan sinyalnya kan dia juga jadi lebih besar ya. Maksudnya dari sini tuh di ini tuh nggak bisa membedakan. Dia tuh hanya kayak di transmitternya kan, kalau misalnya dikasih amplifier, ada noise di kanalnya, jadi dia noise dan pesannya kan berarti kecampur ya itu. Nah, jadi dua-duanya jadi bisa lebih besar di sinyal gelombangnya. Nah, maka dari itu, di penerima itu ada yang dinamakan kayak deteksi. Deteksi dia bisa membedakan yang mana yang bit informasi, yang mana yang noise, sehingga SNR-nya tadi bisa dikurangi. Jadi kayak SNR-nya di penerima itu jadi bisa tinggi. Kan signal to noise, signal noise to ratio itu ya. Jadi ada kayak deteksinya di penerima. Dia bisa, biasanya kan ini ada encoder, dia kan kayak ada bit-bit tadi kayak 110, 111 misal kayak gitu. Nah, karena ada noise, dia ini jadi bit yang diterima salah. Misal kayak ada 10110, padahal yang dikirim tadi 10111 kayak gitu ya. Nah, di decoder nanti ini juga ada kayak deteksi errornya itu berapa.
misal yang dikirim berapa tadi, 6 bit misalnya, tadi ada di decodernya ada salah 1 bit. Nah, itu bisa dideteksi di sini. Jadi kan di penerima bisa dilihat apa kesalahan bitnya itu berapa. Nah, kan cuma satu dari situ tadi kesalahannya. Kalau bisa kan diminimalisir kesalahan bit yang dikirim kan harus lebih rendah. Jadi bear-nya itu bisa lebih bit error rate-nya itu jadi bisa lebih rendah seperti itu ya. Jadi gimana caranya noise ini bisa diminimalisir ya, salah satunya tadi dengan dilihat kalau dari sisi hardware-nya tadi benar ya, kayak sambungan-sambungan kabelnya tadi juga bisa dilihat kan, biasanya kalau alat telemekanis kan ada kayak panas gitu ya di salah satu ininya. Jadi di situ bisa dilihat kalau misalnya ada threshold-threshold tertentu di dalam hardware-nya yang kita bisa maintain setiap saat. Jadi kan kalau di sistem komunikasi itu harus di-maintain terus ya 24 jam biar ininya, kalau misalkan ada alarm di suatu BTS atau apa kan bisa ada langsung ditindaklanjuti, nggak melebar ke mana-mana, kayak gitu masalahnya. Nah, lanjut setelah di kanal ini tadi, dia masuk ke decoder. Decoder tadi lawannya dari encoder. Berarti kalau decoder tadi mau membalikan sinyal yang bit-bit tadi ke sinyal aslinya. Misal dia teks, gambar, audio. Jadi seperti itu ya. Kemudian baru terakhir dia sampai ke penerima. Di penerima ini dia sudah mengetahui isi dari pesan yang sudah disampaikan. Kemudian ada lagi feedback. Apa ini maksudnya feedback? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Belum tahu feedback ini gunanya untuk apa? Belum tahu, Bu. Jadi feedback ini continuous juga sifatnya. Jadi misalkan dia ada kayak acknowledge gitu, misal ada sinyal yang dikirim, kemudian saya menerima, ternyata yang di penerima itu kayak ada yang kurang, misal ada bit sekian yang dia penerimanya itu bisa mendeteksi bit sekian ada yang belum sampai, terus kemudian dia ada feedback. Nah, di search ini bisa dari sekelompok, misal ada satu yang misal 3 bit per frame gitu kan ya. Misal di satu frame ada 7 bit. Nah, 7 bit itu ada ternyata disampai di receiver itu dia ada salah misal 2 bit kayak gitu. Nah, dari receiver ini ternyata bisa meminta kembali dia untuk mengulang pengiriman di satu frame tadi atau di bit yang salah itu tadi. Jadi ada beberapa mode yang nanti bisa dikirimkan. Jadi feedback ini sifatnya continuous biar meminimalisir terjadinya kesalahan tadi. Kayak gitu fungsinya dari feedback. Nah, ini penjelasannya tadi, kayak sender information short. Search itu apa? Nah, encoder yang mengkonvert dari pesan ke binary data. Kalau kanal kan mediumnya sendiri, sedangkan decodernya tadi juga sudah tahu ya binary datanya diubah lagi ke pesannya. Nah, ini receiver-nya. Nah, ini tadi macam-macam yang dari model Xenon Communication tadi. Biasanya nanti bisa dikembangkan lagi model ini. Ada model yang menggunakan protokol, nanti ada kayak ditambah lagi, misal di sini ada kayak ini gangguannya tuh ada macam-macam, biasanya ada kayak propagasi dan lain-lain, nanti dibahas lebih lanjut. Jadi modelnya bisa lebih rumit dari ini. Kalau yang sederhana dari Xenon Wafer model itu seperti ini, model awal komunikasinya sendiri. Kemudian kemarin juga ada istilah dari modulasi. Ada yang ingin menjelaskan apa itu modulasi? Pertanyaan nomor 2 ya, kalau nggak salah kemarin itu. Apa yang dimaksud dengan modulasi? Atau prosesnya seperti apa ya? Menurut saya sih, Bu, penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier
yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Ya, bagus. Jadi, ada lagi yang mau berpendapat? Penumpangan informasi seperti apa yang dimaksudkan itu? Terjadinya di mana ini modulasi? Di sistem komunikasi radio, Bu. Ya. Yeah. Jadi pertamanya kan modulasi itu adalah proses dari yang dia terjadinya kan di transmitter ya, dia di pengirimnya. Take place in transmitter section ya. Jadi proses dari kita kayak misal kita telepon nih, kita telepon berarti kan suara yang kita hasilkan itu suaranya frekuensinya tentu frekuensi rendah. Jadi dia frekuensinya rendah kan kalau yang suara kita atau gambar yang kita kirim. Misal kita telepon dulu aja itu contohnya. Kan suaranya, suara yang kita hasilkan itu berfrekuensi rendah. Padahal di alam ini kayak di komunikasi gitu, frekuensi yang tersedia itu frekuensinya tinggi. Jadi otomatis gimana caranya frekuensi yang rendah itu bisa kita kirimkan melalui frekuensi yang tinggi itu. Nah, dikenal istilah dengan nama modulation atau modulasi. Jadi modulasi tadi itu adalah penumpangan sinyal yang berfrekuensi rendah ke dalam sistem yang berfrekuensi tinggi. Misal nih, ini kan ada sinyal baseband sinyal. Baseband sinyal tahu? Maksudnya sinyal baseband? Sinyal analog. Sinyal asli ya, sinyal dari yang belum dimodulasi itu namanya sinyal baseband. Jadi sinyal, dia bisa analog ataupun, ya biasanya sih analog atau digital pun juga bisa. Sinyal baseband, sinyal analog yang seperti ini. Bersifat kontinu juga, dia adalah sinyal yang sebelum dimodulasi. Nah, kemudian kita masuk ke setelah sinyal baseband ini kita masuk ke modulasi. Modulasi ini tadi ada carrier sinyal atau sinyal yang berfrekuensi tinggi. Ini tadi kan sinyal berfrekuensi rendah dan ini sinyal yang berfrekuensi tinggi. Maka kita tumpangkan sinyal yang berfrekuensi rendah tadi masuk ke frekuensi tinggi ya. Nah, di modulasi itu sendiri kan ada macam-macam, ada amplitudo modulasi atau frekuensi modulasi atau satunya lagi apa ya, fase ya, fase modulasi. Kan ada tiga jenis, ada amplitude, ada frekuensi, dan satunya lagi ada fase. Nah, ini yang dicontohkan menggunakan amplitude modulation. Nah, dari sini kalau amplitude modulation berarti dia hasil dari sinyal modulasinya. Modulasinya ini kan ada tinggi rendah gitu kan. Berarti amplitude-nya ketika sinyal yang berfrekuensi rendah dan tinggi dicampurkan, hasil sinyalnya seperti ini. Nah, sinyal hasil modulasi itu biasanya disebut dengan sinyal bandpass. Kalau sinyal sebelum dimodulasi namanya baseband signal. Nah, ini kalau yang amplitude gambarnya seperti ini. Kalau dia frekuensi berarti yang satu rapat, yang satu tinggi, yang satu rapat, satu renggang, kayak gitu. Nah, kalau fase nanti beda lagi hasil sinyal modulasinya. Jadi tergantung dari modulasi yang digunakan itu apa aja. Kalau di sinyal komunikasi, biasanya kalau misal BPSK, binary fase, yaitu dia satu bit membawa dua biner, atau yang satunya QPSK atau QAM, itu kan macam-macam ya. Dari situ ntar, dari proses modulasi itu nanti, kemudian diterima di receiver. Untuk proses selanjutnya sama, jadi kayak di transmitter tadi kan dari sinyal tadi ditumpangkan, kemudian ditransmisikan, kemudian diterima di penerima. Seperti itu. Proses modulasi yang berlangsung. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Belum, Bu. Belum ya? Lanjutannya tadi apa? Nah, ini contohnya tadi dari sinyal, sinyal baseband, kemudian ini carrier sinyalnya. Nah, setelah hasil dari komunikasi dari sinyal yang sudah dimodulasi itu hasilnya seperti ini. Sudah cukup jelas ya yang ini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Dulu di ST-nya sudah diajarin ini kan ya? Atau belum? Harusnya sudah ya? Macam-macam kayak arti modulasi dan lain-lainnya. Ini kan hanya mengulang, mengingatkan kembali karena ada kaitannya dengan Shannon tadi. Communication. Yang bagaimana ya, Bu? Yang dasar sistem telekomunikasinya kemarin sudah dapatkan ya harusnya? Sudah, Bu. Sudah kan ya? Iya. Ini hanya mengulang saja tadi karena ada ini model Shannon tadi. Terus saya stop share dulu. Komunikasinya nanti seperti apa? Tapi kalau yang Shannon tadi ada feedback-nya. Jadi komponen-komponen tadi ditambah dengan feedback. Ini Zoom-nya ada sisa waktunya ada nggak, Bu? Di layar. Tinggal berapa menit? Harusnya sih udah habis, tapi ini bisa tetap laju, Bu. Oh, ini pakai yang di-upgrade ya? Enggak, Bu. Masih free, tapi kadang bisa tembus 40 menit sih. Oh iya. Ini kurang berapa menit? Ini tinggal dikit lagi. Harusnya ini mesinnya tadi ganti-ganti? Enggak diganti. Oh, enggak. Satu aja ya? Saya kirain. Ya, kadang gitu loh. Akunku emang aneh, Bu. Kalau yang pertama kali biasanya lebih dari 40 menit. Ini udah sering dipakai ya? 4 kali jadi host. Oh, udah sering. Kadang bisa lebih dari 40 menit. Kadang nggak bisa. Kadang nggak bisa. Oh, iya. Ini terakhir. Ntar materi untuk materi selanjutnya. Saya lihatnya. Ntar. Apa ya? Oh, masuk ke oscillator ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya mengenai oscillator. Saya ikut dari kelas sebelah juga dari Pak Thomas. Nanti kalau kata Pak Thomas materi selanjutnya nanti oscillator. Ya, nanti dibaca-baca dulu tentang oscillator. Nanti materinya saya upload di El Nino besok minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sudah sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada ya? Belum. Ya, mau tanya yang dulu buat, satu. Ya, boleh silahkan. Kalau misalkan feedback tadi kan apa ya? Misal ada bit yang salah nanti dari sisi receiver itu meminta data lagi kan? Iya. Yeah. Tapi kalau misal ini loh apa? Kita pakai Zoom. Dua orang kan suaranya mantul. Nah, itu banyak orang yang nyebutnya feedback. Itu bedanya di mana, Bu? Kalau itu kayak gema gitu ya, echo gitu ya, dia. Iya, Bu. Kayak pantulan gitu ya. Iya, ada pantulannya. Kalau itu namanya
kayak echo gitu, bukan feedback yang dimaksud dalam telekomunikasi. Kalau feedback yang dimaksud dari telekomunikasi itu yang kayak misal kita ngirim 3 frame, nah satu framenya itu ternyata ada yang rusak. Nah ternyata yang di penerima dia tahu loh, dia ngirimnya 3 frame kok ternyata sampainya cuma 2 frame. Di penerima tadi mengirimkan balik, dia minta 1 frame kekurangannya tadi. Biasanya di penerima itu ada kayak deteksinya, deteksi dari apa yang, jadi kayak ada, sudah ada kayak apa ya namanya, dia di penerima dia ngirim berapa, di pengirim ngirim berapa, di penerima harusnya ngirim berapa, dia sudah sama-sama tahu. Nah itu kalau ada feedbacknya biasanya dia kan komunikasinya lebih bagus, jadi dia lebih kompleks gitu ya. Dia tahu apa yang salah itu di frame nomor berapa, kayak di frame keberapa yang belum dikirimkan, itu dia ada feedbacknya balik, terus dia ngirim di 3 frame itu atau di frame yang salah aja, misal yang kurang aja, misal yang kurang di frame pertama. Nah, tadi nanti ada dikirimkan lagi, seperti itu. Jadi itu feedback, jadi kayak mengambil, dia sifatnya continuous gitu, komunikasinya dua arah. Kalau yang suara kayak gini, yang gema-gema itu, biasanya kan dia kayak ada pantulan echo gitu ya. Kalau yang tadi kan bit-bit informasi yang misal dia kurang atau apa salah, seperti itu. Ya, Bu, makasih. Iya. Ini tadi jadwalnya praktikum atau apa? Yang jam 10 tadi. Tugas. Dari siapa, Pak? Siapa tadi? Selamat. Selamat Widodo. Ngajar apa, Pak Selamat? Praktik siskom satelit dan terestrial. Oh, praktikum. Pakai software atau pakai apa tugasnya? Kayak teori apa gimana? Tugas, Bu. Pakai software ya? Belum. Tidak, gambar manual. Manual. Oh, tulis tangan. Ya, sudah dikerjakan belum? Belum lah, Bu. Ada waktunya ya, seminggu ya biasanya ya? Minggu depan. Ya. Ya sudah, ini saya akhiri dulu atau gimana? Sudah nggak ada pertanyaan ya? Saya mau tanya, Bu, satu lagi. Oh iya, boleh, silakan. Tadi kan di modulasi sinyal informasi itu ditumpangkan ke sinyal carrier. Yeah. Nah, itu kan otomatis terjadi penumpukan sinyal. Apakah di situ nggak ada kayak rusak atau gimana gitu? Kalau yang dari modulasi tadi itu yang sinyal bukan penumpukan sinyal ya namanya. Dia tuh kayak sinyal yang ditumpangkan. Dia misalkan tadi kan ada sinyal carrier. Sinyal carrier kan dia bentuknya yang tadi kan continuous gitu terus gitu ya. Nah, sedangkan yang sinyal yang pembawa sinyal informasinya kan dia kayak sinyal analog gitu kan tadi yang bentuknya kayak satu gelombang gitu ya. Nah, satu gelombang tadi kan kemudian ditumpangkan ke sinyal yang frekuensinya tinggi. Biasanya tuh kalau bisa terjadi penumpukan itu karena dia mengirimnya banyak, nggak cuma berapa, ya kalau sistem informasi kan juga ngirimnya langsung berapa gitu kan ya. Terjadi penumpukan, bukan penumpukan sinyal namanya, kayak biasanya ada di media transmisi kan dia digabung-gabungkan. Nah itu ada noise tadi. Noise itu macam-macam, ada kayak noise thermal atau noise apa ya satunya lagi, pokoknya ada macam-macam jenis noise. Nah salah satunya tadi ada noise yang bisa menyebabkan kerusakan sinyalnya tadi. Nah kan dalam sistem komunikasi tadi balik lagi nggak mungkin kita bisa menghindari noise, pasti di suatu perangkat pun pasti ada noise-nya. Jadi gimana caranya diminimalisir, kemudian di penerima pun tergantung dari ada deteksinya buat mendeteksi sinyal yang masuk tadi dan memisahkan errornya tadi. Jadi kan kita bisa tahu ada feedback lagi, balik lagi dia untuk mengirimkan sinyal mana yang rusak, sinyal mana yang kurang, kayak gitu. Jadi kan biasanya di penerima ada seperti itu. Nah, itu tergantung dari
rancangan sistem komunikasinya yang digunakan seperti apa. Misal tadi kayak media transmisi kan juga ada yang menggunakan kabel, fiber optik, kan tergantung dari vendornya sendiri. Dia anggaran biayanya seperti apa yang diinginkan, anggaran biayanya berapa, kemudian sistemnya seperti apa yang diinginkan. Biasanya itu ada sistem yang membutuhkan data yang pokoknya gimana caranya datanya cepat dikirim. Nah, berarti kan dia pengen pakai fiber optik. Ada lagi yang nggak boleh, dia biayanya terbatas, terus nggak mementingkan kecepatan. Nah, dia bisa pakai kabel atau gimana. Nah, itu kan tergantung dari vendornya sendiri, dia lebih mementingkan yang mana. Itu kayak ada threshold sendiri masing-masingnya. Ada trade-off, deh, ada trade-off-nya sendiri. Jadi, misal dia pengen biayanya tinggi, kecepatan, tapi ya kalau biayanya tinggi, kecepatannya tinggi. Gitu. Tapi kalau dia yang biayanya rendah, jadi dia harus menggunakan yang kecepatannya yang standar atau seperti itu. Jadi ada trade-off-nya sendiri-sendiri dalam sistem telekomunikasi itu sendiri. Jadi ada kayak misalkan yang tadi, dia tergantung mau milih yang mana. Nah, dalam pembuatan sistem telekomunikasinya itu sendiri juga di dalam penerima tadi juga ada yang bisa mendeteksi error atau ada yang bisa mengirim feedback. Ada yang juga tidak bisa, seperti itu. Jadi masing-masing sendiri, kalau untuk proses modulasinya tadi itu sendiri, kalau yang secara umum modulasi kan dia penumpangan sinyal. Jadi dari penumpangan sinyal tadi sampai ke penerima. Seperti itu. Nanti dikirimkan kan banyak bit-nya. Dalam bit itu sendiri, kalau dari penumpangan sinyal sendiri, nanti di penerima juga, kalau nggak dimodulasi kan nggak mungkin dia sampai penerima. Soalnya dia kan frekuensi yang kita keluarkan kan frekuensi rendah. Sedangkan di alam sendiri frekuensinya tinggi. Otomatis kan harus kita tumpangkan di modulasi tadi. Sehingga keluarlah bisa kita mendengar suara kita sendiri waktu telepon atau waktu kita mengirim apa. Itu kan bisa terjadi di situ. Seperti itu. Oke, makasih banyak, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang belum jawab soal di El Nino bisa menjawab ya. Tadi saya lihat masih ada beberapa. Karena ini kan kelasnya online, jadi kan saya bisa lihat keaktifan bisa lewat dari situ juga. Dari forum diskusi atau dari pengumpulan tugas. Seperti itu. Ya sudah, untuk hari ini cukup sekian dulu ya kelasnya. Nanti minggu depan ketemu lagi dengan materi OSCE/LAER ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Ini saya izin live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.